Ini bisa ketusuk, siapa yang ngelakuin, Jeff? Rupanya Mama Astrid gak cemas. Pak perampok. Pasti Kak Jeff bilang perampokan. Dan jatuh ke jurang, bos. Mulai. Michael dan Jeffrey berantem di pinggir jurang, tiba-tiba Novia memukul dia dari belakang. Siapa? Hakim betah di Samarinda. Hari ini tolong penjagaan di rumah ini diperketat 3 kali lipat. Sedangkan aku pengen banget kembali ke kehidupanku di Jakarta. Pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 hari ini. Dan di sini terlihat ya nampaknya Jeffrey berbohong kepada Mama Astrid. Ya tentu saja tujuannya baik ya supaya Mama Astrid gak cemas dan khawatir terhadap Jeffrey dan juga Novia. Karena kalau Mama Astrid sampai tahu Novia diculik lagi pastinya nanti bakal jadi khawatir banget ya. Tetapi sebenarnya ada bagusnya ya kalau jujur. Kalau jujur kan nanti Mama Astrid bisa menyampaikan ke Pak Arjuna kalau Jeffrey dan Novia ada yang ingin mencelakai. Tetapi kita ikuti aja ya alurnya yang dibuat oleh Bu Dona. Kemudian terlihatnya Jeffrey yang sedang berada di makam, dia melihat ada sebuah pemakaman yang sedang dilaksanakan di malam itu. Nah, kira-kira apakah itu adalah pemakaman Michael atau pemakaman siapa? Bikin penasaran aja.